bunga kembang sepatu. Tahukah Anda bunga kembang sepatu? Bunga kembang sepatu adalah jenis tanaman hias yang memiliki warna bunga yang bervariasi. Terkadang berwarna merah, putih, kuning, oranye, pink, dan terkadang masih ada yang memiliki warna lainnya. Anda tentu tidak asing lagi dengan bunga yang indah ini, karena sudah biasa dijadikan tanaman penghias pekarangan rumah dan taman-taman bunga. Bunga ini sudah populer sejak lama, namun sebatas keindahan bunganya saja yang dikenal orang selama ini. Tahukah Anda, di balik keindahannya, ternyata bunga sepatu adalah salah satu tumbuhan herbal yang memiliki khasiat atau manfaat luar biasa bagi kesehatan dan mampu mengatasi berbagai penyakit. Ajaibnya, semua bagian dari herbal yang satu ini, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan kelopak bunga, memiliki manfaat atau khasiat bagi kesehatan. Bagian bunga mengandung gosipeptin atau sianin dan glukoside, hibiscin yang mempunyai efek diuretik dan koleretik, memperlancar peredaran darah, mencegah tekanan darah tinggi, serta berfungsi sebagai tonik atau obat kuat. Asam aminonya berperan dalam proses permajaan sel tubuh, sedangkan akar dan daunnya mengandung kalsium oksalat, peroksidase, lemak, dan protein. Sekitar 15-30% dari tanaman bunga sepatu terdiri dari asam tanaman, termasuk asam sitrat, asam malat, asam tartarat, dan alohidroksisitrat lakton asam, yaitu asam kembang sepatu. Untuk mendapatkan manfaat yang luar biasa dari tumbuhan ini, Anda hanya perlu mengkonsumsi daun atau bunga kembang sepatu menjadi rebusan teh herbal. Teh herbal bunga kembang sepatu dipercaya mampu menyembuhkan demam, membuat suasana hati rileks, mengobati batuk, sariawan, gondok, bronkitis, sakit kepala, penyakit gonore, menurunkan berat badan, hingga mengeluarkan racun dari tubuh. Di dunia kecantikan, tanaman ini juga memiliki manfaat yang luar biasa. Ekstrak teh bunga sepatu ini dipercaya mampu menjaga kesehatan dan keremajaan kulit, dan juga mencegah penuaan dini. Inilah beberapa manfaat atau khasiat bunga kembang sepatu bagi kesehatan, dikutip dari berbagai sumber. Manfaat yang pertama, menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Air rebusan daun kembang sepatu bisa dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi dan kandungan kolesterol jahat di dalam tubuh. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda hanya cukup meminum air rebusan daun bunga sepatu sebagai teh herbal secara teratur. Manfaat yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Karena bunga kembang sepatu rendah kalori dan memiliki serat yang tinggi, maka sangat efektif untuk membantu menurunkan berat badan. Untuk mendapatkan manfaat ini, Anda hanya cukup meminum air rebusan daun bunga sepatu sebagai teh herbal secara teratur. Teh herbal bunga sepatu ini dipercaya mampu menurunkan lemak dan kalori tubuh. Manfaat yang ketiga, obat flu, demam, dan malaria. Bunga kembang sepatu mengandung antioksidan yang bermanfaat menangkal semua radikal bebas, penyebab berbagai macam penyakit. Daun bunga sepatu biasa untuk menurunkan demam. Air rebusannya bisa diminum, sementara airnya juga bisa dipakai sebagai kompres dan baluran ke seluruh tubuh. Air rebusan daun kembang sepatu efektif untuk menurunkan panas pada anak-anak dan orang dewasa, dan baik juga untuk mengobati flu serta gejala malaria. Manfaat yang keempat, proteksi terhadap infeksi. Daun kembang sepatu kaya vitamin C, mineral, serta antioksidan. Kandungan vitamin C tersebut dipercaya mampu melindungi tubuh dari infeksi saluran pernapasan, asma, bronkitis, dan batuk. Manfaat yang kelima, obati batuk dan sariawan. Daun bunga sepatu dapat digunakan untuk obat batuk dan obat sariawan.
Anda hanya cukup meminum air rebusan daun bunga sepatu secara teratur 2 kali sehari, dan juga sisakan air tersebut untuk digunakan berkumur. Manfaat yang keenam, obat sakit kepala. Daun kembang sepatu bisa juga digunakan untuk obat sakit kepala. Gunakan airnya untuk mengkompres kening kepala Anda. Pastanya bisa Anda gunakan untuk ditempelkan ke kepala. Air busanya juga diminum sampai gejala sakit kepala benar-benar reda. Manfaat yang ketujuh, obat gondok. Gondokan adalah pembesaran kelenjar tiroid di leher bagian bawah. Rasanya tidak mengenakan dan mengganjal. Air rebusannya bisa diminum, dan pastanya bisa dibalurkan ke daerah gondok sebagai obat luar. Manfaat yang kedelapan, obat gonore. Bunga dan daun bunga sepatu bisa digunakan untuk penyembuhan sakit gonore atau kencing nanah. Caranya cukup mudah, cuci bersih bunga atau daun kembang sepatu, kemudian rebus selama 15 menit, setelah itu didinginkan atau diembunkan, esok harinya air bisa diminum sebagai obat. Manfaat yang kesembilan, obat sulit kencing atau anyang-anyangan. Rebusan bunga sepatu bisa dipakai untuk menyembuhkan gejala sulit buang air kecil atau anyang-anyangan. Minum secara teratur rebusan bunga kembang sepatu sampai penyakit mereda atau sembuh. Manfaat yang ke-10, mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Daun dan akar kembang sepatu mengandung antioksidan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Air rebusan bisa diminum atau digunakan pasta. Gunakan pasta dan minyak bunga kembang sepatu untuk mengolesi di daerah bekas gigitan serangga atau luka lainnya. Manfaat yang ke-11, cegah kerontokan rambut. Lendir daun kembang sepatu dapat digunakan untuk cem-ceman atau bahan masker rambut. Oleskan lendir di rambut atau gunakan air sebagai keramas. Langkah ini dipercaya dapat mengatasi kerontokan pada rambut. Manfaat yang ke-12, cegah penyakit keputihan atau menstruasi. Rebusan daun bunga sepatu atau teh bunga sepatu bisa digunakan untuk mencegah PMS atau premenstrual syndrome. Teh bunga sepatu bisa mengurangi stres karena tubuh semakin rileks dan menambah energi. Air rebusan bisa dipakai sebagai obat dengan cara diminum. Manfaat yang ke-13, menambah energi. Konsumsi teh bunga sepatu dapat mengembalikan energi yang hilang. Revitalisasi energi penting buat menghindari stres dan ketegangan. Manfaat yang ke-14, jaga kesehatan kulit. Remas-remas daun dan tempelkan di bagian tubuh. Kandungan minyak dalam daun bunga sepatu dapat digunakan untuk membersihkan wajah, mengangkat sel-sel mati, dan menghaluskan kulit. Minyak atau lendir yang ada dalam daun kembang sepatu mengandung zat antiinflamasi untuk atasi jerawat dan mencegah benoan dini. Bisa diminum airnya atau digunakan sebagai bahan masker untuk kulit wajah. Lakukan secara rutin. Cara konsumsi atau cara penggunaan. Untuk mendapatkan manfaat daun bunga sepatu di atas, ada berbagai cara yang dapat Anda lakukan. Berikut adalah beberapa cara praktis yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, dibuat teh. Bunga kembang sepatu bisa dikeringkan atau dibuat untuk teh. Cara ini dipakai untuk diminum. Juga tersedia di pasaran obat-obatan herbal atau farmasi. Yang kedua, diremas-remas. Daun bunga sepatu diremas-remas menggunakan tangan untuk mendapatkan minyak atau lendir. Hal ini bisa dilakukan untuk mendapatkan minyak atau lendir. Biasa dipakai untuk penyakit luar. Yang ketiga, dengan cara ditumbuk. Pilih 8-10 daun kembang sepatu dan ditumbuk dalam lumpang sehingga menjadi pasta atau adonan halus. Biarkan lendir keluar dan menjadi satu dengan adonan pasta. Air perasannya bisa dimanfaatkan untuk diminum. Ini bisa dipakai untuk pengobatan penyakit luar seperti jerawat atau masker.
daun kembang sepatu, bagian bunga, akar kembang sepatu bisa dipakai sebagai obat. Akar tumbuhan bunga sepatu ditumbuk atau dikeprek menggunakan pisau atau ulekan. Caranya, ambil daun bunga sepatu secukupnya, sekitar 8-10 lembar. Cuci bersih, kemudian rebus dalam air mendidih selama 15 menit. Sampai kira-kira airnya tinggal sepertiganya. Hal ini dilakukan agar yang tersisa adalah kandungan zat berkhasiat bagi tubuh. Tambahkan madu atau sedikit gula aren atau gula batu untuk menghilangkan bau anyir. Dinginkan, saring airnya dan masukkan ke dalam botol untuk diminum. Air ini bisa juga digunakan untuk berkumur. Itulah beberapa manfaat atau khasiat bunga kembang sepatu bagi kesehatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga Anda. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi. Jika Anda memiliki pertanyaan atau request, silahkan diajukan di kolom komentar. Dari saya, narator Syahrul Amin. Salam sehat, salam top herbal Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.